Flysheet terkenal sebagai perlindungan kemah untuk menghadapi pelbagai cuaca buruk. Video ini akan menunjukkan cara pemasangan flysheet secara asas yang cepat dan mudah bagi seorang pemula. Perkara pertama adalah bukakan gulungan flysheet dan susunkan peralatan di bahagian tepi. Tips untuk pemasangan yang mudah adalah memasakkan tempek pada eyelet supaya flysheet tidak ditebangkan oleh angin. Seterusnya, ikatkan tali gailan di setiap bahagian eyelet. Pada bahagian eyelet untuk dipacakkan tiang, ikatkan 3 tali gailan dan pasakkan ke tanah. Anda boleh rujuk panduan berikut untuk memasang guideline. Dan ambil jarak beberapa kaki untuk dipasakkan ke tanah menggunakan tempek. Kemudian, sambungkan bahagian-bahagian tiang. Masukkan secara mendata di bawah flysheet pada bahagian yang ingin dipacakkan. Dan masukkan hujung pada eyelet flysheet. Pacakkan flysheet dengan mengangkat tiang yang mendata tadi ke atas dan tiang akan berdiri dengan sendiri dengan sokongan tali gailan yang sudah dipasakkan. Sekarang anda boleh melaraskan adjuster pada gailan supaya flysheet lebih tegang. Flysheet anda sedia digunakan. Bagi penyimpanan pula, simpan semula komponen di dalam beg khas yang disediakan. Pastikan semua komponen bersih dan kering sebelum dimasukkan ke dalam beg. Lipat fabric flysheet dengan kemas mengikut lebar beg penyimpanan fiber rod. Gulung rapat dan letakkan di dalam beg.